Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Bunga Rasi Purabaya. Nih, mau pisahan sama Mas Wisnu Setiawan. Dadah. Thank nanti, you Mas Jody. Ya, sama-sama. Aku juga makasih banyak. Nah, siap. Pokoknya selamat. Masih ada trip yang gagal yang harus kita selesaikan. Nah, harus kita selesaikan pokoknya. Habis ini Mas Jody mau ke Solo tapi ngecer. Ngecer dulu. Oke, siap. Selamat menikmati perjalanan. Saya mau pulang aja. Oh iya. Selamat tidur di perjalanan. Terus langsung ada tugas ya, Mas ya. Iya. Ada tugas negara. Negara ini. Jadinya juga ini. Makasih, ya, Mas Jody. Oke. Matur nuwun, Mas. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Nah, siap. Sukses selalu pokoknya. Saya mau naik Harapan Jaya kayaknya. Tapi kalau Mas Wisnu yang patas, saya yang ATB. Nah. Ya. Ngeker dulu bisnya. Sebenarnya saya ngincer yang OF, Mercy OF yang DC3. Tuh kan ada yang OF ya. Cuma tadi masuk shelter parkirnya sebentar banget. Nah, habis itu saya lihat ke belakang ada yang menarik, dan ternyata ada ini nih yang menarik, Lintang Satiti. Nah, ini bis artisnya Harapan Jaya. Nah, rencana mau ikut ini, Harapan Jaya Lintang Satiti Expressway. Angkatan Lintang Satiti masih di jam 13.40. Jadi saya nih di sini dulu. Nge-es dulu ya. Nge-es kopi ya. Sama mau ngecas dulu nanti. Nah, ini dia bis Harapan Jaya Lintang Satiti AG7409 US. Ini wah, pasti dulur-dulur udah pada kenal ya. Nah, ini jatahnya, infonya jatahnya Mas Eko. Nah, ini Lintang Satiti dengan bodi New Discovery 3 Dino AK8A215. Ini belakang ya. Kehilangan sesuatu bukanlah berarti kekalahan. Nah, itu kepetnya tulisannya nih. Lintang Satiti. Ayo berangkat.
Thank you.
Thank you.
Bang. Oh, negro, quitar el camo, Andra. Ahí es pura, negro.
pihak ini punya di karena punya kebencian saya sedia tempat tak boleh duduk. Thank you.
Bis Bagong yang tadi di pot alias di salib ya. Yang tadi di blong ada 2 Bagong nopol 7040 sama 7080. Kalau enggak salah itu ya tadi, kalau enggak salah lihat. 7040 sama 7080. Dan sama yang lain-lainnya. Oke, ini bis lintang satitinya terparkir di Ibraan. Ini ya. Nunggu totolan, oke? Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak. Ini habis ngopi bareng sama krunya Lintang Satiti. Wah keren banget ya pokoknya ya. Lintang Satiti itu ramah krunya, ramah-ramah banget, los pokoknya. Lintang Satiti ini berangkat tanpa ditotol karena belakangnya udah sampai Kayen sih. Ya udah deket sampai tol Kayen situ. Kasih kesempatan buat ngetem, mantap pokoknya. Ngopi dulu coy. Nah, saya sampai sini aja, nggak sampai Tulungagung karena ini malam Senin. Kalau ke arah sininya lagi saya tahu pasti bakal susah, walaupun corona ya mesti rame itu. Kalau bis arah ke Surabaya itu mesti rame, jadi turun sini
lanjut ke ini, lanjut ke Solo.